badan saya tak adalah, tak adalah 100%. Saya memang, orang kata memang sakit lah. Sebab apa, saya mengalami masalah tulang belakang. Dan sekarang ni saya punya, kalau you all tengok pun nampak posture saya pun dah boleh nampak kan. Tapi apa pun saya bersyukur kerana masih boleh berjalan, masih boleh cari makan, alhamdulillah. Okey, ya, secara jujur saya memang akui memang terjejas. Saya memang terjejas dari segi bila pandemik ni datang kan. Sebab industri muzik, saya rasa, saya berani cakap, boleh kata kata-kata artis semua terjejas. Sebab apa? Show tak ada. Jadi kita, apa yang mampu kami buat sekarang ni, kita buat persembahan daripada rumah. Dan yang itu tak mendatangkan income lah. Cuma kepuasan kita dan juga untuk kita dengan peminat kita masih lagi, orang kata apa, berhubung. Okay, kehidupan macam biasa-biasa jugalah. Cuma tanggungjawab tu bertambah. Dan sekarang ni orang kata nak buat apa pun buat untuk keluarga kan. Maknanya kita, apa yang kita nak buat pun kita kena berbincang dulu. Contohnya macam dulu kalau saya punya kerja, saya jaga seorang je. Macam sekarang ni isteri saya dia alhamdulillah dia nak ambil tahu tentang kerja saya, jadi kita banyak berbincang. Jadi benda tu macam satu pengalaman baru lah pada saya kan. Tapi saya suka sebab kita dapat rasa tanggungjawab tu makin ada lah dalam diri kan. Okey, kalau pada hari ini persiapan dia masih belum lagi ada apa-apa sebab ni kita masih lagi di peringkat permulaan kan, peringkat awal. Jadi selepas ni kita akan start buat rehearsal, buat latihan. Sebab dia akan ambil masa yang lama, dalam lebih kurang 2 jam kan, 2 jam lebih. Jadi lagu pun dalam 20 lagu lebih. Jadi saya rasa dah lama tak nyanyi lagu banyak-banyak macam ni kan. Jadi kita akan start adakan latihan dan pemilihan lagu mula-mula, lepas tu latihan dan seterusnya sampai final dia. Kita nak tahu macam mana perjalanan konsert tu lah, yang last final dia kan. Hai, kami Slam. Jangan lupa saksikan konsert kami Mentari Muncul Lagi pada 17 hari bulan Januari 2021, 8:30 malam di Planetary Hall, KLCC. Datang ramai. Datang ya, jangan datang. Di tinggi cepat sekarang ni. Awal-awal ni.